Om Swastiastu anak-anak, selamat pagi. Perkenalkan, nama Ibu Dera Niketut Sudiani. Ibu mengajar IPS. Nah, sebelum lanjut, kita untuk awal kita akan belajar yaitu tentang negara ASEAN. Yang pertama yaitu mengenal negara-negara ASEAN. ASEAN singkatan dari Association of Southeast Asian Nations atau PERBARA, Persatuan Bangsa-Bangsa di Asia Tenggara. Nah, berikutnya ini adalah lambang negara ASEAN. ASEAN berdiri pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. ASEAN merupakan organisasi internasional yang beranggotakan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. ASEAN berdiri berdasarkan Deklarasi Bangkok. ASEAN berdiri berdasarkan Deklarasi Bangkok yang dipelopori oleh atau diprakarsai oleh 5 negara, yaitu 5 tokoh yang terdiri dari Indonesia, itu diwakili oleh Adam Malik, Filipina oleh Narcisco Ramos, Singapura oleh S. Rajaratnam, Malaysia oleh Tun Abdul Razak, dan Thailand oleh Thanat Koman. Tujuan berdirinya ASEAN adalah mempercepat pertumbuhan ekonomi, sosial, dan budaya. Terus berikutnya, saling memberikan bantuan dalam bentuk sarana dan prasarana pelatihan dan penelitian. Ketiga, meningkatkan kerjasama yang aktif. Terus berikutnya, memelihara kerjasama yang erat dan berguna dengan berbagai organisasi internasional dan regional. Berikutnya, meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional. Selanjutnya, bekerja sama secara lebih efektif dalam bidang pertanian dan industri. Dan yang terakhir adalah memajukan pengkajian mengenai Asia Tenggara. Nah, berikutnya adalah 10 negara-negara ASEAN. Yang pertama adalah Myanmar, kemudian Thailand, ada Kamboja, Singapura, Indonesia, Laos, Vietnam, Malaysia, Filipina, dan Brunei Darussalam. Nah, berikutnya adalah ciri-ciri atau identitas dari masing-masing negara. Yang pertama, Indonesia. Ibu kotanya Jakarta, pemerintahan Republik, mata uang rupiah, hari kemerdekaannya 17 Agustus 1945, lagu kebangsaan Indonesia Raya, agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, dan Konghucu, bahasa resmi adalah bahasa Indonesia. Malaysia, ibu kotanya Kuala Lumpur, pemerintahan monarki konstitusional, mata uang ringgit, hari kemerdekaan 31 Agustus 1997, lagu kebangsaan negaraku, agama Islam, Konghucu, Kristen, Hindu, Buddha, dan Taoisme, bahasa resmi bahasa Melayu. Myanmar, ibu kotanya Yangon, bentuk pemerintahan
Republik, mata uangnya kian, hari kemerdekaannya 4 Januari 1948, lagu kebangsaan pada Maki, agama Buddha, Islam, Hindu, Kristen, dan kepercayaan animisme, bahasa resmi bahasa Myanmar, Thailand, ibu kotanya Bangkok. Bentuk pemerintahan kerajaan konstitusional, mata uang baht, hari kemerdekaan 11 Mei 1949, lagu kebangsaan Prancattei, agama Buddha, Islam, Kristen, animisme, bahasa resmi bahasa Thai. Vietnam, ibu kotanya Hanoi. Bentuk pemerintahan Republik Komunis, mata uang Dong, hari kemerdekaan 21 Juli 1954, lagu kebangsaannya Tin Duan Ga, agama Buddha, Konghucu, Kristen, dan Islam, bahasa resmi bahasa Vietnam. Laos, ibu kotanya Vientiane. Bentuk pemerintahan Republik Komunis, mata uang Kip atau New Kip, hari kemerdekaan 22 Oktober 1953, lagu kebangsaan Engkat Laos, agama Buddha, animisme, bahasa resmi bahasa Laos. Kamboja, ibu kotanya Phnom Penh. Untuk pemerintahan Republik Komunis, mata uang Riel, hari kemerdekaan 9 November 1953, lagu kebangsaan New Courage, agama Buddha, Islam, Kristen, Hindu, Animisme, dan Ateis, bahasa resmi bahasa Khmer. Brunei Darussalam, ibu kotanya Bandar Sri Begawan. Bentuk pemerintahan Kesultanan, mata uang dolar Brunei, hari kemerdekaan 1 Januari 1984, lagu kebangsaan Allah Peliharakan Sultan, agama Islam, Buddha, Kristen, Konghucu, bahasa resmi bahasa Melayu. Filipina, ibu kotanya Manila. Untuk pemerintahan Republik, mata uang peso, hari kemerdekaan 12 Juni 1946, lagu kebangsaan Lupang Pinirang, agama Katolik, Kristen, Islam, Buddha, bahasa resmi bahasa Tagalog. Singapura, ibu kotanya Singapura. Bentuk pemerintahan Republik, mata uang dolar Singapura, hari kemerdekaan 9 Agustus 1959, lagu kebangsaan Majulah Singapura, agama Buddha, Tao, Islam, Kristen, Hindu, Konghucu, bahasa resmi bahasa Melayu. Jadi kesimpulan untuk materi mengenal negara-negara ASEAN, yaitu ASEAN terdiri dari 10 negara, yakni Indonesia, Singapura, Malaysia, Vietnam, Laos, Filipina, Brunei Darussalam, Kamboja, Thailand, dan Myanmar. Nah, ASEAN berdiri berdasarkan deklarasi Bangkok yang diprakarsai oleh 5 negara, yaitu Indonesia, Filipina, Singapura, Malaysia, dan Thailand. Ada negara yang unik ya di ASEAN yang tidak pernah dijajah oleh negara lain di dunia, yaitu
Thailand. Kemudian salah satu juga negara yang tidak memiliki laut yaitu Laos. Jadi kesimpulan untuk materi mengenal negara-negara Asia, yaitu ASEAN terdiri dari 10 negara, yakni Indonesia, Singapura, Malaysia, Vietnam, Laos, Filipina, Brunei Darussalam, Kamboja, Thailand, dan Myanmar. Nah, ASEAN berdiri berdasarkan deklarasi Bangkok yang diprakarsai oleh 5 negara, yaitu Indonesia, Filipina, Singapura, Malaysia, dan Thailand. Ada negara yang unik ya di ASEAN yang tidak pernah dijajah oleh negara lain di dunia, yaitu Thailand. Kemudian salah satu juga negara yang tidak memiliki laut yaitu Laos. Demikian penjelasan tentang materi mengenal negara-negara ASEAN. Ibu akhiri dengan Param Santi, Om Santi, Santi, Santi.